yang ulis dalam satu kenyataan menyebut pertuduhan itu tidak dapat diselesaikan. Menteri Mangsa tidak pernah membuat kenyataan secara formal kepada mereka bagi menyelesaikan kes sebelum Mangsa tidak berhubung. Maka dalam hal itu menjelaskan, dia tidak akan melepaskan mahasiswa kerjanya yang akan menjadi untuk memperbaiki kesempatan kerjanya. Kawan Jamal Khashoggi, Perdana Menteri Boris Johnson berkata dengan menggesa siasatan itu yang diteruskan. Jamal Khashoggi would continue to call for an in-depth investigation into the causes of his death, and indeed we have already sanctioned 20 people. Jenis baru jangkitan COVID-19 global kembali meningkat sejak seminggu lalu demikian lapor agensi Reuters Sputnik yang memetik kenyataan pertubuhan kesihatan sedunia dan WHO. Berdasarkan kenyataan WHO itu, lebih 2.6 juta kes baru dilaporkan minggu lalu. Jumlah itu meningkat 7% dibandingkan sebelumnya selepas menunjukkan penurunan 6%.